Langat ni belah hujung ni memang hari dia memang jernih lah. Untuk dia pikaikan lah. Yang ni pondok yang ke-12. Yang hujung sekali. So sampai hujung sana, so total ada 12 lah. Semua facing ke sungai ni. Ini lebih kurang 8 kali 6 ke 10 kali 8 ke macam tu lah. Boleh lah. Selesa. Memang selesa. So kalau siapa ada kemah, nak kemah dalam ni pun boleh. Nampak? Ya, yang pondok nombor 12 ni belah hujung sekali. So kalau korang dapat memang privacy lah. Yang kawasan ni hujung semua sekali memang korang punya. Kalau ada ramai sikit, ambil dua pondok ni. 11 dengan 12. Sini. Memang cun. So setiap apa ni tempat disediakan lampu satu dengan plug point. Plug point tu satu je lah. Kalau korang nak sharing, kena bawa extension wire lah. Patutnya dekat depan ni setiap, bukan setiap bilik, dekat belah depan gazebo ni dia ada sediakan pipe. Tapi sekarang dia dah tutup. Tak tahu kenapa. Tapi tak ada masalah, sebab apa dekat belakang tu dia masih ada sediakan sinki untuk korang basuh pinggan ke apa-apalah. Basuh apa-apalah, basuh ke ambil air ke. Air daripada tangki, cuma aku tak tahu lah ni air tangki, air sungai ke air paip. Tapi aku rasa air sungai lah sini, asal nak kena pakai air paip pula kan. Sedang ada air sungai. So kalau untuk urusan piknik, dia straight to the point lah. Korang datang, just minta ada gazebo kosong. Kalau korang tak tahu nombor dia berapa, dia akan bagi yang available lah. Atau korang boleh contact dia orang untuk ni, urusan booking. Tandas yang disediakan tu ada dalam 5 biji. Sekarang dah petang. Tadi daripada tengah hari tadi ramai lah. Kalau aku tak buat video daripada tengah hari tadi, sebab ramai sangat orang, so takut banyak malu mengganggu privacy orang lah kan. Tempat ni dia tak ada besar sangat. Boleh lah. Tapi kalau dah sebut tempur dan sebut ada, ada apa, ada orang, jadi mengganggu privacy orang lah je tak. So ni orang nak berasa balik, tinggal aku je kan, beberapa ketul orang ni, beberapa family lagi. Jadi boleh lah buat video untuk diabadikan sebagai kenangan. So lewang ruang lepak teduhan dia. Ada menu makanan tu. Kalau siapa-siapa yang tiba tersesat datang sini tak bawa makanan, dah ada makanan lah. Ni pot ni cantik. Tapi tadi sini penuh ni tadi. Dia sediakan kedai ni untuk beli-beli. Ni pusat rekreasi teduhan ria. Deruan alam menggamit kerangan keriangan. Dia sebelah dengan sekolah ni. Sekolah apa ni? Private school kot. Macam ni. Lepas ada security guard tu. Lepas tu dia punya tempat kat sini. Tapi dia punya parking dia masuk dalam ni. Masuk dalam, pergi ke belakang sana. So daripada jalan besar, jalan besar belah depan sana, sana tu dah hujung lah tu. Yang Syabas Air Selangor kan, hujung sana. Tak jauh lah, dekat lah. Dah hujung sini, dah kira dapat dah hujung lah ni. Lepas tu jumpa sepang, dia tulis tu last exit. Masuk sini, akhirnya jumpa jambatan ni. Lepas tu jumpa sungai. Tu dekat tempat tu.
Tempat dia cantik. Nak camping pun boleh. Nak camping ala kadar pun boleh. Tidur dalam gazebo tu lah. Tapi hari ni dah jahat. Tak nampak ada orang camping. Okey, cuma kalau hari Minggu korang nampak ni sekarang ni, takkan sama lah keadaan dia. Aku ambil ni waktu dah orang dah balik. Jadi dia punya keadaan dia dah lengang lah. Dia punya kedai tu pun dah tutup. Kalau tadi masa aku sampai tempat yang aku kata lengang tadi tu, penuh dengan orang. Penuh lah dengan dia pasang dia punya tent. Apa dome tu kan, bukannya tema macam flysheet dome tu. So parking dia masuk daripada depan tadi tu, masuk ke sini, masuk je, dia tak ada mengganggu bahagian security sekolah ni. Di sekolah ni pun macam tak ada orang ni. Wah. Okay, ni masuk bahagian parking dia. So boleh parking kat sini je lah. Ujung sana tadi tu gazebo dia. Cuma ada campsite belah ujung tu. Ni. Jalan ni sama, pintu yang sama. Campsite dia tu, dia terpisah dengan ni. Yang ni tadi kemah yang ujung nombor 12 kan. Gazebo nombor 12. Sana tu ada orang camping. Panjang tepi tu ada. Tapi dah ada nak kemas yang dah balik. Dia masuk ikut sini. Tak tahu siapa punya. Oh ni yang last exit. Last exit. Okay faham. So campsite ni ialah untuk last exit punya campsite. Faham? Okay, so itulah dia video yang aku boleh kongsikan sekadar untuk menyimpan kenangan. Dalam masa yang sama, kalau ada apa-apa benda informasi yang boleh korang gunakan untuk rujukan masa akan datang. Okay, tu je. Bye.